Beredar di media sosial, video bus melaju dengan ugal-ugalan di Jalan Parangtritis, Yogyakarta pada Sabtu 1 April 2023. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram @terang_media menunjukkan bus pariwisata yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan. Aksi sopir bus yang sengaja melaju dengan kecepatan tinggi sambil membelok-belokkan setir ke kiri dan ke kanan hingga badan bus itu ikut bergoyang-goyang membuat warga yang melihatnya begitu antusias. Bak mendapat hiburan gratis, aksi bus yang berlampu kelap-kelip itu membuat warga sekitar yang menyaksikannya bersorak-sorai. Mereka terdengar begitu bahagia. Hal itu pula yang membuat sang sopir semakin semangat beraksi. Padahal tanpa disadari, aksi bus yang melaju dengan ugal-ugalan itu malah merugikan pengguna jalan lainnya. Pasalnya, aksinya itu membuat bus yang ia kendarai memakan jalan hingga pengendara lainnya kesulitan untuk melintas. Tak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, membuat beberapa pengendara terpaksa turun dari aspal dan melintas di sisi jalan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.